anugerah berprestij. Anugerah yang mengiktiraf mahasiswa institusi pengajian tinggi yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang menjadi inspirasi mahasiswa sepanjang 6 tahun penganjurannya. 1,917 penyertaan ATS 2020 menyaksikan 43 institusi pengajian tinggi mengambil bahagian, 420 mahasiswa Universiti Awang, 69 mahasiswa institusi pengajian tinggi swasta, 18 mahasiswa Politeknik, 2 mahasiswa Kolej Komuniti. Anugerah Tokoh Siswa 2020 terbahagi kepada 6 kluster: kepimpinan pelajar, pembangunan sosial, pembangunan akademik dan intelektual, kesukarelawanan, kluster khas individu, kluster khas pasukan. 14 anugerah individu dan 4 anugerah pasukan yang dipertandingkan. 2 anugerah penghargaan khas. Anugerah penghargaan khas Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Anugerah penghargaan khas Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Anugerah utama, Anugerah Menteri Pengajian Tinggi. Sama-sama kita saksikan.